tersangka ya, tersangka. Langsung. Oke, rompi. Kepolisian Sektor Bajubang Kabupaten Batanghari telah meringkus dua perampok berinisial JN warga kota Sawah Lunto, Sumatera Barat dan SJ warga Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi. Penangkapan orang kau berdasarkan laporan korban atas nama Rahmadani, warga desa Peneroan pada 17 Juni 2019. Pelapor mengalami kejadian dengan kerugian sepeda motor jenis Honda Scoopy akibat dirampas pelaku alias tersangka. Di mana pada pelaksanaan perkara kedua tersangka ditulung dua kantie. Dalam kejadian itu, korban pun terjatuh akibat ditodong sindikat perampok tersebut. Sesudah korban dipastikan tidak berdaya, orang itu lari menggunakan motor korban. Di dalam penindaan para tersangka, polisi mengamankan kendaraan yang diduga sebagai operasional tersangka, yakni sekop motor jenis Suzuki FU dan HP. Serta sebilah parang yang digunakan pelaku waktu beraksi. Sementara dua kanti tersangka masih buron. Untuk mempertanggungjawabkan perampokan yang dilakukan, para tersangka terancam dihukum selama 12 tahun. Mereka adalah melaksanakan pencurian dengan kekerasan pada saat malam hari. Jadi korban mengendarai kendaraan bermotor, kemudian pelaku berempat menggunakan dua sepeda motor, mereka melakukan pemepetan, kemudian menggunakan senjata tajam, mengarahkan senjata tersebut kepada korban, sehingga korban terjatuh, kemudian mereka mengambil motornya. Untuk korban, lukanya luka terjatuh dari motor. Tidak mengenai asli data tajam. Firdana Atrio, Jambi TV.